Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kes Dato' Sri Najib Tun Razak bakal akan menerima kejutan demi kejutan. Ada beberapa kejutan yang baru saya terima yang kamu tidak akan percaya pun berlaku. Kejutan yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, ini memang luar biasa. Luar biasa, dan ini merupakan satu yang perlu diperhatikan dengan serius. Tapi pertama saya ingin katakan, channel saya sentiasa berada di belakang sistem kehakiman negara Malaysia. Saya percaya dengan perundangan negara Malaysia. Saya percaya dengan undang-undang kedaulatan negara Malaysia. Dan kedua, saya harap orang-orang politik janganlah kacau hakim-hakim. Jangan dong kacau hakim-hakim. Kalau hakim-hakim sudah buat keputusan, jangan kacau. Lagipun apa yang dikatakan oleh hakim itu memang berfakta, berasas, bukan cerita di kedai kopi. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa saya kata begini? Karena saya terkejut dengan satu laporan. Laporan disahkan bahwa polis menerima, polis sahkan telah terima laporan terhadap Ketua Hakim Negara. Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun disahkan telah ada laporan polis telah dibuat terhadap beliau. Ada laporan polis dibuat terhadap beliau. Tuan-tuan dan puan dihormati, telah diterbitkan di Sinar Harian, sinarharian.com. Tajuknya memang mengejutkan. Polis sahkan terima laporan terhadap Ketua Hakim Negara. Polis mengesahkan telah menerima laporan terhadap Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat. Berhubung integriti beliau sebagai pengerusi panel rayuan akhir kes penyelewengan dana RM42 juta milik SRC International Sdn Bhd yang dihadapi oleh Dato' Sri Najib Tun Razak. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, nombor satu yang saya nak persoalkan ialah silap Najib kah atau silap mahkamah? Apabila Najib membuat perubahan di saat akhir, menukar peguam beliau dengan membuat taktik terakhir, taktik yang tak jadi, makan diri dengan menukar peguam. Najib bukannya tak bijak, dia bekas Perdana Menteri. Dia bukan budak tadika. Dia sudah tahu, mahkamah sudah muktamadkan. Mahkamah sudah muktamadkan, sudah banyak kali peluang diberikan kepada Najib. Mahkamah sudah muktamadkan tarik rayuan itu pada 25 hari bulan terakhir akan dibuat keputusan. Tarik rayuan bermula 15 hari bulan. Najib sudah tahu lama dah. Salah mahkamah kah apabila mahkamah menolak rayuan itu? Karena faktanya Najib sudah tahu perkara itu dan sudah dimuktamadkan. Apa tujuan? Salah mahkamah kah peguam Najib tarik diri? Dan kemudian dia juga mengaku dia salah. Maka peguam mengaku dia silap membuat keputusan dengan menerima kes itu pada 21 Julai. Najib memang betul-betul, entah apa mau kata lagi lah, memang Najib sakit hati lah. Kalau saya, pas peguam bela saya cakap begitu, yang dibela, saya memang sakit hati gila. Kedua, bukti. Ketua Hakim Negara bukan seorang yang paci-paci maci-maci membuat keputusan itu, tetapi 5 orang hakim. 5 orang hakim Mahkamah Persekutuan yang buat keputusan itu.
5 orang hakim. 5 otak paling pandai di dunia. Paling bijak di Malaysia dalam membuat keputusan. Bukan seorang. Yang kamu serang seorang saja, kenapa? Tidak tahulah siapa yang buat laporan polis itu. Tidak tahu siapa. Tapi sebenarnya bagi saya, pendapat saya, yang patut dipersoalkan integriti itu bukan hakim, bukan ketua hakim negara, tetapi kamu yang membuat laporan itu yang perlu diperhatikan, perlu disiasat integriti kamu. Kamu ini betul-betul ada integriti ke tiada? Atau sang saja nak buat laporan supaya menunjukkan solidarity, entahlah, solidarity, entahlah, terhadap Najib. Kalau kamu sayang dengan Najib, buat macam itulah, memang betul lah tu. Tapi yang jadikan ketua hakim negara kambing hitam itu salah. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju langsung. Susah juga. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, bukti yang telah diberikan itu bukti yang sama juga yang ditolak. Rasanya itu juga mungkin yang ditolak pada Mahkamah Rayuan dulu. Dan Najib punya masalah ini, paling masalah Najib Razak dan peguam-peguam dia dari dulu, ialah diorang suka buat last minute. Lepas tu baru salahan mahkamah. Dulu di Mahkamah Rayuan pun buat macam tu juga. Nah, lepas itu disuruh diteruskan juga. Permohonan untuk menangguhkan ditolak. Salah peguam kah? Salah peguam. Salah hakim kah? Aduh. Yang paling pelik sampai sekarang, masih ramai lagi makcik-makcik yang tinggal dalam gua, yang masih lagi tinggal dalam pokok, yang masih lagi tinggal tadi mana. Masih percaya Najib kena fitnah. Aduh, Najib kena fitnah. Kenapa kamu tidak terangkan bagaimana itu duit ada dalam akaun Najib? 14 cek yo. 14 cek. Kalau 1 cek okey lagi. Kalau 14 cek, maksudnya memang dia ada dan nekat membuat kah? Dan nekat kah membuat? Itu persoalan perlu dijawab. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye bye.